Sekarang kita tes dari jarak 50 ke tangan dengan secara target mesin tadi yang kita tempelkan itu dengan kardus. Kita coba mulai tembakan dari sekarang. Udah. Udah kita tes dengan jarak 50 meter. Kita coba lihat ke sana. Yang barusan udah dites di sini udah terlihat ini sejarak aran dari mesin grouping ada jarak 50. Jelas. Untuk senapan ini yang dipesankan oleh pasar dari Lampung, senapannya model kayak gini, dia pesannya warna hitam. Ini senapan Phoenix Monster CNC dengan laras baja panjang 65 cm, alur 12 ada 13, di serobong memakai OD serobongnya 22 dengan pemasangan sistem rod ini untuk pemasangan redam ini. Ini pakai tabung yang 500 cc, pakai double tabung ori Taiwan yang double bocap untuk pengisian seperti ini. Ini model 1 TSM. Ini juga langsung ke safety trigger sama kuncinya di sini. Terpasang. Ke manometer di sebelah sini terdapat ini untuk pengisian tekanan angin. Kita bisa lihat dari manometernya. Untuk kokangan seperti ini. Ini yang pakai magazine.
Pensil kokangnya di sini. Ini terlihat di sini. Ini fungsinya tidak, bila kita tidak jadi menembak seperti ini, kita tahan cancelnya dan tekan pemicunya seperti ini dan lepaskan perlahan. Nah, seperti ini sudah jadi menembak dan mudah aman. Untuk model pemasangan rel di misalnya pemasangan tele ini terpasang udah di sini. Ini pemasangan kayak ini bass nail kita pakai yang 24 kali zoom. Seperti ini unitnya. Dan untuk popor ini popor bahan dari kayu snowcling, lumayan ya agak berat juga, dan untuk desainnya juga rapi, buatan CNC. Dan untuk tekanan angin itu 3000 PSI, amannya di 2800 PSI, tidak disarankan untuk lebih. Akurasi tadi udah jelas, lihat di sana dari jarak 50 lumayan masih grouping. Kalau untuk harga senapan ini saya bandrol dengan harga 6,2 juta. Untuk cara pemesanan bisa hubungi saya via WA atau telepon. Biar responnya langsung di WA udah ada di atas layar. Mungkin cukup sekian untuk memperkenalkan senapan ini, tes akurasinya. Salam dari saya, Satu Laras, Sony Black Eyed.